Dan kalau kalau yang bahan campurannya dari mana? Ini satu kali produksi. Satu kali produksi mereka ini yang produksi terakhir didapat hampir. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kepada Pak Kasat Narkoba untuk bisa menjelaskan teknisnya semua, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih, Mas. Kepada rekan-rekan media, saat ini kita melaksanakan press release dari 11 kasus yang diamankan adalah 12 tersangka dengan TKP berbagai macam lokasi, berbagai lokasi di wilayah hukum pada sekarang. Adapun dari 11 ungkapan kami ini didapat 13 tersangka yang mana merupakan tindak pidana kesehatan atau obat keras tertentu dan tindak pidana narkotika. Kemudian untuk modus operandi masih seperti biasa, menyita, memiliki, mengedarkan dan menjual. Tapi ada yang khusus, khususan di sini adalah terkait dengan meracik atau memproduksi. Adapun yang sangat krusial yang ternyata hasil pantauan kami didapat bahwa salah satu tindak pidana terkait dengan home industri tembakau sintetis yang dilakukan oleh tersangka FMH, tersangka JM dan tersangka MA. Mereka merupakan salah satu mahasiswa, salah satunya merupakan oknum mahasiswa. Kemudian didapat informasi oleh anggota Satpamba bahwa telah terjadi produksi dan produksi ini sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun. Produksi tembakau sintetis atau cannabinoid sintesa. Dan modus operandinya adalah meracik atau membuat narkotika jenis tembakau sintetis yang telah diperjualbelikan ke masyarakat, pemuda dan pelajar di wilayah Polres Garut. Adapun bisa dilihat di sini bahan-bahan yang digunakan untuk meracik dan ini bahan-bahan dasar kurang lebih sampai 0,5 kilogram. Kemudian didapat juga prekursor banyak untuk yang tembakau sintetis. Untuk ungkapan lain terkait dengan OKT kita mendapatkan kurang lebih hampir 2000 butir dan untuk sabu sebanyak 2,72 gram dan narkotika jenis ganja sebanyak hampir 90,84 gram.